memperingati hari jadinya yang ke-14 tahun, Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Sleman menggelar berbagai kegiatan. Salah satunya yakni senam massal yang digelar di halaman UPTD Labkes Sleman pada Jumat pagi. Terlihat ratusan peserta mengikuti senam massal tersebut dengan antusias. Selain untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap prima, juga untuk mempererat sinergitas antara masyarakat dengan UPTD Labkes Sleman. Adapun tema yang diangkat pada hari jadinya yang ke-14 ini, yakni bersama Labkes Sleman Sehat Untuk Semua. Hadir pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Cahya Purnama, yang menandai bertambahnya usia UPTD Labkes Sleman dengan pelepasan balon dan pemotongan tumpeng yang diserahkan kepada Kepala UPTD Labkes Sleman. Kadinkes Sleman tersebut juga berkesempatan mengunjungi fasilitas-fasilitas yang ada di Laboratorium Kesehatan Kabupaten Sleman. Pihaknya berharap dengan adanya pelayanan dari UPTD Labkes Sleman ini bisa mendukung pemerintah dalam memberikan pelayanan bagi publik. Kami berharap dengan adanya tema yang cukup menantang ini, nanti Labkes Sleman ke depan bisa struggle, bisa mengedepankan inovasi, strateginya maupun kreativitasnya untuk mempercepat layanan kepada masyarakat. Nah, ini betul-betul sudah kami lihat sudah berjalan setelah pandemi kemarin dengan cepatnya. Ini kami harapkan terus, jangan sampai patah semangat ya Bu ya. Kita berjalan terus, kami dari Pemkab Sleman akan selalu memfasilitasi kebutuhan alat-alat yang terkini agar terlayani semua kebutuhan masyarakat, utamanya di bidang pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat ini. Diketahui Laboratorium Kesehatan Sleman ini merupakan tempat pelayanan tentang pemeriksaan kualitas lingkungan seperti air, udara, hingga makanan. Saat ini Laboratorium Kesehatan Sleman telah memiliki alat-alat yang memadai, salah satunya High Performance Liquid Chromatography yang berguna untuk pemeriksaan kualitas makanan secara kuantitatif. Untuk alat-alat di UPTD Labkes Sleman, alhamdulillah untuk di Labkesmas sendiri kami sudah dilengkapi dengan alat-alat yang canggih, di antaranya kita mempunyai alat KBLC 2 port, kemudian kami juga mempunyai alat AAS dengan grafik kornisnya. Sedangkan untuk klinik kita juga sudah mempunyai alat Cobas yang dapat memeriksa untuk kimia darah. Kemudian untuk sebagai lab pelayan lain-lain, kita sebagai lab pendidikan kita juga sudah banyak memberikan contoh-contoh untuk memberikan pendidikan pada mahasiswa, di mana kita sudah bersama dengan UGM, UNY. Di usianya yang telah menginjak 14 tahun, UPTD Labkes Sleman berharap dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan bermutu bagi masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Liputan, Adit TV.